Singkat cerita, berawal dari sebuah keluarga Petalolo dan istrinya yang sedang bersiap menuju ke pesta pernikahan. Rencana ke pesta batal karena mereka mendapati putrinya kaku tak bernyawa di kamarnya. Si putri bunuh diri karena sakit hati kekasihnya menikah dengan perempuan lain. Tragisnya, kekasih sang putri adalah kerabat yang hendak dihadiri hajatannya oleh Petalolo. Tahun berganti, Cia adalah putri Petalolo yang kedua. Dia tumbuh dewasa. Ia jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Ali. Ketika cinta sudah begitu dalam, barulah Cia mengetahui bahwa Ali adalah saudara dari perempuan yang bunuh diri karena ulah kakaknya. Hubungan ini pun semakin rumit. Tak ada restu dari kedua keluarga. Jalan pintas dipilih Cia dan Ali. Mereka kawin lari atau disebut juga silariang. Akankah keduanya membayar semua denda masa lalu demi harga diri? Silariang menggapai keabadian cinta rilis di bioskop 2 Maret 2017 dengan durasi movie 90 menit. Adam, seorang fotografer forensik, berhenti kerja karena trauma akibat sebuah pembunuhan kecil. Ia menghabiskan waktu memata-matai para tetangga apartemennya, termasuk Eva yang misterius dan membuatnya jatuh cinta. Detektif Azman membujuk Adam untuk bekerja kembali dan membantunya menyelidiki serangkaian pembunuhan aneh. Adam pun masuk ke dalam sebuah dunia dengan dukun dan makhluk-makhluk mistis. Dan ia menemukan kemiripan antara para korban pembunuhan dengan anggota suku Tinggang yang sudah punah. Movie ini rilis pada 2 Maret 2017 dengan durasi movie 90 menit. Dia selalu membuatku tersenyum, tertawa. Aku selalu buat dia marah. Singkat cerita, Dev memberi Karamel hadiah kejutan liburan ke Swiss untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba, Dev tidak bisa berangkat bersama Karamel. Sesampainya di sana, Sam sudah menjemput Karamel membawa Karamel makan malam di sebuah resto terbaik hingga Karamel sangat terkesan. Tapi terganggu karena kemunculan Gilang, seorang chef sekaligus cucu pemilik restoran di Swiss. Gilang memberikan sebuah hadiah untuk Karamel dan meminta Karamel menemuinya lagi keesokan harinya. Apakah Dev tahu tentang ini? Apakah Gilang mengetahui kalau Karamel adalah tunangan Dev? London Love Story 2 rilis di bioskop 2 Maret 2017 dengan durasi movie 100 menit.